إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله Saya kasihi Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Ibn Khaldun, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki, daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur kembali. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sangatlah banyak. Dan ini juga di antara nikmat Allah Ta'ala beri pada kita, nikmat berada dalam rumah Allah, nikmat belajar ilmu Allah, nikmat mendengar cerita-cerita orang-orang saleh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda Allah Ta'ala kasih pada satu orang, maka Allah Ta'ala akan mudahkan dia, bukakan jalan untuk dia dekat kepada Allah Ta'ala. Nak taat perintah Allah tu rasa mudah, nak solat tu rasa senang je, nak sebut nama Allah pun rasa senang je. Dalam satu hadis Nabi SAW, tidak akan datang kiamat melainkan ketika itu tidak ada orang yang menyebut nama Allah. Kiamat tak akan datang melainkan akan datang bila mana tidak ada orang yang sebut nama Allah. Jadi kita perbanyakkanlah berzikir kepada Allah, perbanyakkanlah sebut nama Allah. Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab apa dipanggil Khalilullah? Orang kekasih Allah. Khalil ni kekasih. Sebab apa dia diberi gelar Khalilullah? Dalam satu riwayat menceritakan ketika mana ada satu malaikat dihantar oleh Allah Ta'ala pergi berjumpa dengan beliau, iaitu Nabi Ibrahim AS. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang mengembala kambing. Maka pada ketika itu kambing itu banyaklah, satu lembah. Maka malaikat ini pun datang saja sebut nama Allah. Allah. Kan? Berhampiran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni mencari-cari siapa duk sebut nama Allah, sedap seronoknya, kata dia. Kan? Dia tengok-tengok, dia tengok ada satu orang pemuda. Kau kan yang sebut nama Allah. Tolonglah sebut sekali lagi, nak dengar. Rindu nak dengar. Sedap betul dengar nama Allah kekasih aku ni. Maka kata pemuda tadi, apa yang kau nak bagi? Pemuda tu malaikat. Apa yang kau nak bagi wahai Ibrahim kalau aku sebut ni? Aku akan bagi sebahagian daripada kambing-kambing aku yang banyak ni, kata Nabi Ibrahim. Kan? Okey, tak apa. Dia sebut Allah. Bila sebut Allah, Nabi Ibrahim kata, ya Allah, sedapnya. Sebutlah lagi. Sebut lagi. Tolonglah sebut lagi. Apa lagi kau nak bagi? Aku akan bagi semua kambing aku kat depan ni. Aku bagi semua. Kan? Waktu kata, tolong sebut lagi. Bila dia sebut, lagi sedap, makin nikmat, makin syok. Sebab dengar je nama Allah Ta'ala tadi, Allahu Akbar. Kan? Kata dia, tolonglah sebut lagi. Minta kali ketiga. Minta kali ketiga. Eh, kambing habis dah. Nak bagi apa lagi? Dia kata-kata. Malaikat tanya, kambing habis nak bagi apa lagi? Tak apalah.
Kambing semua dah ada kat kau, aku jadi penggembala kambing kau. Allah. Nabi Ibrahim kata, aku jadi penggembala kambing kau. Maka betul lah, bahawa malaikat tu kata, Masya Allah, memang betul lah. Kan, Ibrahim ni Khalilullah. Kan, Ibrahim ni Khalilullah. Dia orang yang betul-betul cinta pada Allah. Kan? Allah telah beritahu dalam Quran, innamal mu'minun alladhina idha dhikirallah wajilat kulubuhum. Orang beriman ni bila sebut nama Allah, gementar. Syok, hati dia gementar. Risau. Wow. Satu orang sahabat Nabi SAW, saya pernah dengar satu kisah sahabat, dia lagi satu bata, dia buat rumah, lagi satu bata lagi nak siapkan rumah dia. Kalau kita simi-simi pop lagi ya kan, dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus tak jadi nak letak bata tu. Oh, gigil terus pergi, tinggalkan satu bata lagi, satu bata nak siapkan rumah dia. Itu sahabat Nabi. Jadi kita berusahalah sama-sama, hadirin hadirat dirahmati Allah, untuk kita belajar. Kan, belajar apa? Belajar takarrub kepada Allah. Kan, man takarraba alayya shibran takarrabtu ilayhi dhira'an. Para siapa yang hampir-hampir, cuba-cuba hampir kepada aku satu zira', aku akan satu jengkal, aku akan hampir dengan satu hasta. Satu orang yang cuba-cuba hampir dengan Allah berjalan, Allah Taala akan hampir dia berlari. Kita kena dekat dengan Allah. Kita kena belajar untuk dekat dengan Allah dan ajak orang dekat kepada Allah. Boleh insya-Allah. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kita kembali dalam membicarakan, menceritakan, mengkisahkan tentang para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, kita baru ni minggu lepas kita dah cerita tentang Abdullah bin Jash. Ha, salah seorang sahabat Nabi yang awalin, yang terdahulu dalam memeluk Islam dan berkorban meninggalkan harta, ha, meninggalkan kampung dia untuk berhijrah kerana Allah Ta'ala. Dan akhirnya kan, Abdullah bin Jash mati syahid. Dan pada hari ini kan, saya suka nak ceritakan tentang satu orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Ha, kita biasa dengar nama ni biasanya. Satu orang sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi yang buta. Allahu Akbar. Apa kata ahli mufassir? Ahli mufassir mengatakan rajulun a'ma anzalallahu fi sya'nihi 16 ayatan tuliyat. Satu orang yang buta yang mana dengan sebab dia Allah Taala turunkan 16 ayat Al-Quran. 16 ayat dengan sebab orang tadi. Bila sebab dia turun wahyu, tu kira besarlah tu. Tu kira hebatlah. Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar pun antara sahabat Nabi yang banyak pandangan dia, fikir dia menyebabkan turunnya ayat daripada Allah Ta'ala. Kan? Oh, kira hebatlah sahabat Nabi. Menyebabkan turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa Abdullah bin Ummi Maktum ini? Siapakah Abdullah ibnu Ummi Maktum? Beliau ni di antara muadzin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia orang ni satu yang buta, tapi dia orang ni satu orang, dan dia satu orang muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat mengatakan cerita tentang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kata Abdullah, hamba Allah, ibnu, anak lelaki Ummi, ibu Maktumin. Maktum ni maksudnya orang yang buta lah. Ummi Maktum, ibu bagi orang yang buta. Ibnu Ummi Maktum. Sebelum apa ni cerita dia, ibnu Ummi Maktum ni ialah satu orang. Dia Abdullah bin Maktum ni dia bersaudara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara macam mana? Dia kira di, sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu kepada anak kepada pak ciknya ibu saudara Khadijah binti Khuwailid. Kiranya sepupu Nabi lah. Sepupu dia, sepupu Khadijah. Jadi kira sepupu Nabi, Khadijah tu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ibu dia? Atiqah. Atiqah binti Abdullah. Bapanya Qais bin Zaidah. Kenapa dipanggil Ummi Maktum ibunya? Kerana anaknya itu satu orang yang a'ma, satu orang yang buta. Maka dia beri nama ibu kepada orang yang buta. Hadirin hadirat dirahmati Allah, Abdullah bin Maktum ni pernah satu ketika meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah dia jauh daripada masjid. Satu ketika dia jumpa Rasulullah, "Wahai Rasulullah, rumah aku ni jauh, aku ni buta. Jadi waktu subuh ni aku nak minta izinlah nak sembahyang kat rumah." Ha, kan. Kalau kita seronok kan. Nampak sembahyang kat rumah.
Rasa sekali kan. Tapi apa kata sahabat ni, Abdullah bin Maktum ni, dia minta izin pada Nabi SAW nak solat kat rumah kerana keuzuran dia. Maka Nabi kata, atasma'ul adhan, adakah kamu tidak dengar azan? Maka Abdullah kata, bala ya Rasulullah, bahkan aku dengar azan ya Rasulullah. Famdi an wa'addiha fil masjid, maka pergilah dan tunaikanlah solat di masjid, solat berjemaah. Allahu akbar, kan? Nabi perintahkan Abdullah Maktum ni, solatlah berjemaah kat masjid. Kalau untuk pengetahuan kita semua, hadirin hadirat dirahmati Allah, Abdullah bin Maktum ni antara salah seorang muadzin Nabi SAW. Bila kata muadzin, dia mesti kena sampai awal lah, kan? Bila kata muadzin, dia kena sampai awal. Jadi Abdullah bin Maktum ni, dia akan setting lah masa dia. Kalau sebelum subuh tu, kalau waktu subuh tu, mesti dia kena datang awal, kan? Datang awal untuk jadi, untuk azan. Selain Bilal bin Rabah, beliau juga azan. Ada setengah riwayat kata, beliau azan dan Bilal bin Rabah qamat. Kadang-kadang Bilal azan, Abdullah bin Maktum ni qamat. Dia tukar-tukar. Setengah riwayat mengatakan. Jadi, nak jadi cerita, ada satu riwayat mengatakan ketika mana dia jalan, dia jalan ke masjid tu, dan dia mengikut apa, setengah riwayat kata dia mengikat tali daripada rumah dia. Tali tak tahu ikat ataupun tali tu dekat tanah, dia ikut alur tali tu sampai ke masjid. Jadi ada satu masa tiba-tiba dia terlanggar batu, dia jatuh. Pada awal-awal dia minta pada Nabi SAW tu, sebelum lagi dia minta pada Nabi SAW. Maka ketika mana dia jatuh, ada satu orang pemuda telah ambil tangan dia, telah pimpin dia ke masjid dan bila nak pulang, pemuda tadi pun bawa tangan dia pimpin balik ke rumah. Sampailah beberapa kali Abdullah bin Maktum pun curiga, tanyalah, siapa ni wahai pemuda, kan, kamu ni masya Allah nak bantu saya pergi ulang alik ke masjid. Tak perlu tahulah, kata pemuda tu, kan, tak perlu tahulah, kan, saya tolong kamu. Bila didesak-desak, sampaikan riwayat ni mengatakan Abdullah bin Maktum bersumpah, kalau kau tak nak bagi tahu nama kau, aku tak nak lagi lah minta bantuan kamu, kan. Maka pemuda tu berkata, akulah iblis. Oh, iblis. Dia kata, iblis, pasal apa ni tolong saya? Kenapa tolong saya? Tolong saya ni. Kata iblis, ingat tak kamu jatuh pada kali pertama tu? Ketika mana kamu jatuh, kan, aku telah dengar malaikat berkata telah terampun sebahagian daripada dosa kamu ketika dia jatuh. Dia orang buta, dengan susah payah dia nak pergi masjid, Allahu akbar, ampun dosa. Sebab pahala orang pergi masjid ni banyak, kan, lagi orang yang jalan kaki ke masjid. Kalau rumah dekat, alhamdulillah lah, kan. Rumah jauh, kena setting awal lah sikit masa, kan. Satu langkah Allah telah ampun dosa, satu langkah yang sama juga Allah tinggikan darjat, satu langkah yang sama juga Allah Ta'ala, kan, ampun dosa, tinggi darjat, Allah Ta'ala bagi pahala, satu pahala. Allahu akbar, tiga ganjaran. Kata iblis tadi, bila mana kau jatuh tadi, setengah dua kata sampai berdarah muka dia jatuh, terlanggar batu. Malaikat telah kata telah diampunkan dosa Abdullah bin Maktum sebahagian daripada dosa dia. Allahu Akbar. Jadi, aku takut kalau kau jatuh kali kedua, dosa kau habis semua, tak ada dah habis dosa. Ni iblis punya, dia punya dengki dia. Tu kata dengki macam iblis. Kata kan. Allahu Akbar. Dengkilah kalau kata dengki, macam tu lah, dia dengki. Tak dapat apa-apa pun daripada diri iblis tu. Kalau terampun dosa pun dia tak ada masalah pun, dia boleh goda lagi, tapi dia tak nak. Rupanya macam tu. Maka Abdullah bin Maktum kata, kalau macam tak apalah, aku akan terus berjalan ke masjid. Allah kata, sebab dia buat tali, tengah orang kata, lepas tu dia buat tali daripada rumah dia ke masjid, supaya dia dapat tuntun tali tadi tu sampailah ke masjid. Terus sebab dia pernah tanya Rasulullah, menjadi penguat semangat dia, bila Rasulullah kata, adakah kamu dengar azan? Dengar wahai Rasulullah. Maka pergilah ke masjid. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Maktum ni dia telah hidup pada di zaman Rasulullah SAW dan sahabat, yang mana ketika itu sahabat-sahabat Nabi telah dicerca oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia pun juga kena juga pada musibah celaan-celaan yang telah diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mana dia telah mendapat ketika telah menzahirkan Islam dia, dia telah belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu agama, kan, dia telah belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu agama, dia telah memperelokkan
amalan dia, dia telah memperelokkan keislaman dia. Jadi pada satu ketika dia teringin untuk belajar kepada Nabi SAW, dan pada ketika itu Nabi SAW sedang berjumpa dengan orang-orang kafir Quraisy. Kerana apa? Tujuan supaya untuk apa? Untuk nak ajak mereka, nak dakwah mereka kepada Islam. Maka dia kata, pada ketika itu Nabi SAW sedang bermusyawarah dengan mereka. Antaranya siapa? Antaranya faltaqa dhat yawmin Abi Utbah bin Rabi'ah, akhi Shaybah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham al-Mukanna bi Abi Jahl. Abu Jahal ni, Abu Jahal nama dia siapa? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Pernah Nabi SAW doa, ya Allah, berilah kekuatan pada Islam ni daripada dua orang, daripada Amr bin Hisham dan daripada Umar bin Khattab. Kan? Maka Allah Taala kabulkan doa Nabi, salah seorang iaitu Umar bin Khattab dapat Islam. Amr bin Hisham ni Abu Jahal lah. Abu Jahal ni, hadirin hadirat dirahmati Allah Taala, Nabi SAW gelar dia Firaun bagi umat Nabi. Firaun tu Firaun zaman Nabi Musa kan. Tapi Firaun untuk umat Nabi SAW iaitu Abu Jahal. Kenapa? Kenapa lebih teruk kata-kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat, Abu Jahal ni lebih teruk lagi daripada Firaun Nabi Musa. Kalau kita tengok cerita Nabi Musa AS, ketika mana Fir'aun la'natullah alaih kan, dah dibenamkan dalam air kan, dah lemas dalam air, pada ketika itu dia minta apa? Dia kata, aku nak beriman kepada Tuhan Musa. Aku nak beriman kepada Tuhan Musa. Tapi Allah tak perkenankan. Pula tu ada satu riwayat juga mengatakan, kalau dia kata aku terus beriman kepada Allah, mungkin Allah Ta'ala akan kabulkan. Ada setengah riwayat lah. Tapi sebab dia kata Tuhan Musa kan, Tuhan Musa tu masih ada gap lagi lah. Maksudnya kalau terbuat nama Allah terus, insyaAllah kan. Tapi dia kata Nabi SAW, Fir'aun sendiri pun minta nak jadi beriman dengan Allah kan. Tapi Allah tak perkenankan. Tapi Nabi Fir'aun di zaman Fir'aun bagi Nabi SAW, bagi umat Nabi iaitu Abu Jahal, ketika mana dia kalah di Perang Badar, dah berlumuran darah, apa kata Abu Jahal, siapa, tak ada siapa yang akan kalahkan aku, kata dia. Sampai macam tu masih lagi nak mengingkari Allah dan Rasul. Itu sebab Nabi kata memanglah dia ni lebih teruk daripada Fir'aun bin Nabi Musa kan, Abu Jahal ni. Dan nak mati pun masih lagi mendabik dada, siapa lagi yang boleh kalahkan aku? Masa tu dah berlumuran darah dah pada ketika perang Badar. Mati ketika Perang Badar. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika itu Nabi SAW berjumpa mereka ni, orang-orang ni, untuk apa? Untuk bermusywah ataupun bermuzakarah. Nabi nak terangkan, nak mendakwahkan kepada mereka tentang Islam, mendakwahkan kepada mereka tentang fadilat, kelebihan Islam. Supaya Nabi SAW begitu tamak, kita kata dalam bahasa Arab dipanggil tamak. Tamak ni maksud nak sangat keislaman pada orang-orang kafir Quraisy, terutamanya siapa? Dia punya pembesar-pembesar dia. Maka Nabi kumpulkan mereka. Ketika mana Nabi SAW duk bercakap, duk cerita tentang Islam, datanglah Abdullah ibn Ummi Maktum, buta kan, teringin nak belajar Islam. Dia pun datang. Dia kata, ya Rasulullah, alimni mima allamakallah. Wahai Rasulullah, ajarkan aku daripada apa yang Allah Ta'ala telah ajarkan kepada kamu. Ajarkanlah aku Islam. Tetapi pada ketika itu Nabi tengah sibuk berdakwah. Nabi tengah sibuk apa? Menceritakan tentang keindahan Islam pada orang-orang kafir Quraisy, kepada pembesar-pembesar Quraisy. Namakan Nabi SAW, dia memalingkan sekejap muka dia kepada, maksudnya bila dia tengok berdakwah tu, Nabi SAW palingkan. Maksudnya Nabi SAW mungkin tak layan dulu sebentar, seolah itulah. Dan ada sedikit kemerahan lah dalam muka Nabi SAW kan, ketika mana, mungkin ketika itu kalau ikutkan adabnya, janganlah kita ganggu. Sehingga kan kalau adab dalam memberi salam, kita nak beri salam, kalau ada jemaah yang ramai, tak boleh kita beri salam. Orang tengah makan ramai-ramai, assalamualaikum kan, dalam adab memberi salam, itu dalam adab kan, dalam adab memberi salam, kita jangan ganggu lah, jangan ganggu. Begitu juga Nabi SAW ni, ketika ramai ni, tiba-tiba datang pula Abdullah bin Maktum. Maka Nabi SAW memalingkan muka lah, memalingkan muka. Mungkin ketika itu Nabi tengah sibuk. Ketika mana itu Nabi SAW terus bercakap dengan orang-orang kafir Quraisy.
supaya mereka ni mudah-mudahan dengan sebab dakwah Nabi ni mereka dapat Islam dan dapat menguatkan usaha dakwahnya Nabi SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka dengan sebab perbuatan Nabi SAW tadi, maka apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Turunlah ayat. Turunlah ayat tentang situasi tadi. Nabi berpaling. Apa ayat dia? Yang surah Abbas. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Turun ayat tu. Turun ayat yang mengatakan dia yakni Muhammad bermuka masam dan berpaling kerana seorang buta datang kepadanya. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu barangkali dia ini membersihkan dosanya ataupun dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha ila akhir ila ayat kiramin bararah, 16 ayat. Maksudnya kat situ ada teguran. Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri pun satu orang manusia, kan? Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan satu orang seperti kamu juga, kan? Cuma dia diberi anugerah oleh Allah Ta'ala sebagai utusan Allah. Nabi macam itu juga. Tapi Nabi SAW ini, dia diberi anugerah oleh Allah Ta'ala menjadi pemimpin umat, kan? Pemimpin umat. Maka Nabi SAW pun ditegur oleh Allah. Sebenarnya teguran kepada Nabi SAW ini bukan teguran biasa-biasa, supaya nak tegur kita juga sebagai umat Nabi SAW, kan? Nak ajar kita, Allah nak ajar kita juga, supaya kita ini, supaya kita ni apa, kita mempeduli setiap orang, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka dengan sebab peristiwa ni tadi, sebab daripada ayat ni turun, yang mana teguran ni sebabkan Abdullah bin Maktum ni, maka ketika itu setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Abdullah bin Maktum, maka Nabi akan apa, mempersilakan Abdullah bin Maktum. Nabi sallallahu akan muliakan dia. Dalam syekh ni kata, wa yudni majlisahu idza aqbala wa yasaluhu an sya'nihi wa yaqdi hajatahu. Nabi SAW akan dudukkan dia berhampiran Nabi SAW. Nabi SAW akan bertanya tentang keperluan keadaan dia, dan Nabi akan tunaikan hajat dia. Disebabkan apa tadi? Teguran tadi. Masya-Allah. Hadirin hadirat dirahmati Allah Taala, ketika mana bersangatan orang-orang Quraisy ni memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy ni betul-betul benci kepada Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Maktum pun antara orang yang awal berhijrah. Berhijrah ke Madinah, dan dia bersama siapa? Mus'ab bin Umair. Yang awal datang ke Madinah. Yang mana beliau dua orang inilah yang telah mengajar orang-orang Madinah Al-Quran. Mengajar orang-orang Madinah ni tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dua orang sahabat Nabi. Sebab dia, beliau menjadi muazin Nabi juga di Madinah. Ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Maka sebab tu Nabi SAW beritahu, al-imam mu'tamanun, al-imam dhaminun, wal-muazzinu mu'tamanun. Kan fa'arsyidil muazzin, Nabi kata. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam ni satu orang yang dia menanggung, Nabi kata. Dan muazzin ni dia orang yang amanah. Maka berilah petunjuk pada muazzin. Nabi doakan bagi orang yang azan. Jadi kelebihan azan ni masya-Allah besar. Antara kelebihan dalam hadis Nabi SAW mafhum, orang yang azan ni leher dia akan panjang ke akhirat nanti. Dia akan dibangunkan di kalangan muazzin-muazzin, kalangan Bilal, Abdullah bin Maktum ni. Nak bagi tahu bahawasanya muazzin ni dia kena amanah. Kalau waktu azan mesti tengok waktu betul-betul syab masuk kena azan. Kalau berpuasa, kalau dia salah azan, semua orang salah buka, kan? 5 minit awal, maknanya dia tak amanah, kan? Ini nak azan awal sikit lah, kan? Ada pula yang ada cerita lawak tu apa, boleh dia dekat radio tu, yang dia kata apa, saya nak minta permintaan apa dia, boleh putarkan azan lah, lapar ni, kata dia. Tak makan daripada pagi. Allahuakbar. Orang puasa boleh kata macam tu lah sajalah, melawak kat situ, kan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tengok ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tiba di Madinah, kan. Mula-mula dia orang dulu, Mus'ab bin Umair dan juga siapa?
Abdullah bin Maktum dulu datang ke Madinah berdakwah, mendakwahkan Islam sehingga kan majoriti orang-orang di Madinah memeluk Islam. Maka tatkala Nabi SAW berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ke Madinah, maka Nabi SAW melantik secara official lah, kita kata Abdullah bin Maktum dan Bilal bin Rabah menjadi dua orang muazzin bagi orang Muslim. Menjadi dua orang muazzin bagi orang Muslim pada ketika itu, yang mana mengajak manusia kepada khairil amal, khairil amal. Sekarang ni kan duk belega dekat WhatsApp azan orang Syiah, orang kata siapa nak dengar azan orang Syiah. Sibuk kita nak pamerkan azan orang Syiah. Tak apalah, untuk kenal tak apa, tapi jangan boring-boring dengar pula kan. Bila kita baca khairil amal lah, dia orang Syiah dia ada azan hayya ala khairil amal. Kalau kita dengar azan macam tu, insyaAllah itu azan orang Syiah lah tu kan. Azan dia tambah-tambah, dia tambahkan azan, dia tambahkan macam-macam lah. Dalam rukun Islam pun dia tambahkan juga, mesti kena ada wilayah dan macam-macam lagi. Kalau kita sebagai orang waras, kata satu orang syekh tu, kita sebagai orang waras pun kita akan nampak orang Syiah ni amalan dia tak betul. Tengok daripada mata kasar, tak payah kita nak kaji duduk baca kitab, kita tengok waras je. Dengan dia menumpahkan darah dia sendiri apa semua, dah tak betul lah sebenarnya kan. Sengaja dia kata, ada orang tanya dia, syekh tu, wahai syekh, Syiah ni Islam yang macam mana? Syiah tu kata apa? Syiah bukan Islam. Habis cerita. Tak ada cakap banyak dah. Dia ni Syiah lagi tinggi. Ingat ni Syiah tu nak cakap Syiah ekstrim. Dia ni ekstrim ke apa ke, tak ada. Syiah tu bukan Islam. Habis. Bila kata bukan Islam, tak perlulah kita nak buat hujah apa-apa. Hadirin hadirat dirahmati Allah, semoga Allah bagi hidayah kepada mereka. Jadi ketika mana Abdullah bin Maktum dia azan. Kalau bulan Ramadan, ulama ni kata ketika mana bulan Ramadan, wa kana li Bilal wa Ibn Maktum sya'nun akhar fi Ramadan, faqad kana al muslimuna fil madinati yatasaharuna ala adhani ahadihima wa yumsikuna inda adhani al akhar. Orang-orang Madinah, orang-orang muslim Madinah ni, mereka akan bangun sahur dengan satu azan, dan mereka akan berhenti daripada makan dan minum, iaitu masuk waktu subuh lah, dengan satu azan yang lain. Tu kaedah, bukan kaedah, maksudnya amalan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara dia orang, antara dua orang ni, Abdullah bin Maktum dia akan azan dulu untuk bangunkan orang-orang untuk sahur. Lepas tu Bilal bin Rabah pula akan azan menandakan bahawa telah masuk waktu subuh, dah tak boleh makan minum dah. Berhentilah makan. Kan? Betul. Wa kana Bilal yu'adhdhinu bilailin wa yuqidhun nas. Bilal ni, kalau ni riwayat ni mengatakan Bilal mengazan pada malam hari untuk bangunkan manusia. Jadi azan pertama tu bukan masuk subuh, kejut orang sahur. Dan Ibnu Abdullah bin Maktum pula akan azan waktu fajar, yakni ketika waktu subuh. Hadirin hadirat dirahmati Allah, begitu juga antara kemuliaan Abdullah bin Maktum, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minta ganti. Nabi SAW akan minta Abdullah bin Maktum untuk ganti beliau menjadi apa? Khalid, menjadi amir di Madinah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berghuzwah, maksudnya ada safar, pergi ke satu tempat, Nabi akan lantik Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum kan buta, jadi dia tak ke mana-mana, jadi dia tetap ada di Madinah. Nabi akan lantik dia untuk ada di Madinah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setelah peperangan Badar, yang mana setelah peperangan Badar, Allah Ta'ala telah menurunkan satu ayat Al-Quran. Yang pada ketika itu, satu orang sahabat Nabi SAW, Zaid bin Thabit ni satu orang sahabat Nabi yang menjadi penulis kepada wahyu-wahyu Allah. Bila ada wahyu Allah Ta'ala datang kepada Nabi SAW, maka Zaid bin Thabit lah satu orang sahabat yang akan menulis wahyu tadi. Jadi pada ketika itu satu ayat telah turun. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari. Sebelum tu tidak ada ghairu ulid darari. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Ayat tu nak bagi tahu apa? Tidak sama orang yang duduk, maksudnya orang yang tinggal daripada kalangan mukmin, dan orang yang pergi berjihad di jalan Allah Ta'ala. Maka Abdullah bin Maktum ni dengar, "Uish, tak boleh jadi ni. Aku mentang-mentang aku buta kan, aku duduk saja kat Madinah. Memanglah Nabi suruh aku jaga Madinah. Tapi aku tak pergi berperang ni, satu kelemahan, satu kekurangan ni." Ini sahabat Nabi. Dia rasa kalau ada satu amalan agama yang rasa dia tak boleh buat, dia rasa dia nak buat juga.
Maka dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia tahu dah, dia tahu ayat ni telah turun. Maka dia kata, ya Rasulullah, lau asdati'ul jihada la jahattu. Ya Rasulullah, kalau aku mampu jihad, aku nak jihad. Mintalah pada Allah. An thumma sa'ala Allah biqalbin khashin ayunzila Qur'anan fi sya'nihi wa sya'ni amsali mimman ta'uquhum ahaduhum anil jihad wa ja'ala yad'u fi dhara'atin. Maka menjadi kesan dalam hati dia. Fa'athara dhalika fi nafsi Ibn Maktum. Kesan dalam hati dia, ya Allah, aku ni tak pergi jihad, maka tak sama aku dengan orang berjihad ni. Macam mana, ya Rasulullah? Kan, wahai Rasulullah. Lepas tu kemudian dia yang minta pada Allah, dia saya doa, ya Allah, Allahumma anzil udhri, Allahumma anzil udhri, ya Allah, turunkanlah kan ayat yang menyatakan tentang keuzuran aku ni. Kan, keuzuran aku ni buta, macam mana aku boleh dapat ganjaran orang yang pergi berjihad di jalan Allah Taala ni. Maka pada ketika tu satu orang sahabat Nabi yang penulis wahyu ni, Zaid bin Thabit, dia ceritakan pula ketika mana satu ketika ketika mana aku berada di sebelah Nabi SAW. Kuntu ila janbir Rasul sallallahu alaihi fa ghashiyatuhu as-sakinah fa waqa'at fakhidhuhu ala fakhidhi fama wajadtu shay'an athqala min fakhidhi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma surriya anhu fa qala uktub ya Zaid. Siapa Zaid bin Thabit tadi duduk di sebelah Nabi. Duduk mungkin duduk berbual-bual bersama Nabi dengan dalam keadaan tenang kan. Kebetulan pada ketika itu peha Nabi ni duduk atas peha Zaid. Maksudnya duduk rapat lah tu, duduk atas apa gitu kan, bersila ke macam mana kan, duduk atas apa Nabi, atas apa Zaid bin Thabit, peha Nabi ni. Tiba-tiba tengah tenang-tenang duduk, tiba-tiba rasa peha Nabi berat. Peha Nabi SAW ni jadi berat, satu macam punya berat. Dia kata dia tak pernah rasa peha Nabi ni berat macam ni. Rupa-rupanya telah turun wahyu daripada Allah Ta'ala pada ketika tu. Pada ketika tu turun wahyu. Apa wahyu tadi? La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk daripada kalangan orang mukmin yang tinggal tak pergi berperang dengan orang yang berperang. Tak sama ganjaran dia, tak sama faedah dia. Maka ketika itu juga Abdullah ibn Maktum ni cerita, ketika turun wahyu ni, masa tu Abdullah ibn Maktum, semua sahabat ada. Ketika itu sebelah sahabat, sebelah Nabi ialah Zaid bin Thabit, penulis wahyu, yang mana peha dia di bawah peha Nabi gitu, rapat, duduk rapat-rapat. Maka Ibn Maktum berbangun, wahai Rasulullah, fakaifa biman la yastati'ul jihad. Macam mana orang yang tak mampu nak pergi berjihad ni? Kan? Belum sempat habis katanya, ghasyiyat Rasulullah SAW as-sakinah fawaqad fakhidhu ala fakhidhi fawajadtu min thiqaliha ma wajadtu fil marratil ula. Tadi mula-mula dia rasa berat dah, lepas tu tenang. Maka Nabi Rasulullah pun, apa, Rasulullah suruh tulis, wahai Zaid bin Thabit, tulis ni wahyu Allah baru sampai ni, ayat Quran ni yang dihantar oleh malaikat Jibril baru sampai. Maka Zaid bin Thabit pun tulis. Masa tu baru sampai, tak sama orang duduk di rumah di kalangan mukmin dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Baru sampai situ ayat dia pun tulis. Maka Ibn Maktum pun bangun, kata, wahai Rasulullah, macam mana dengan orang yang tak boleh nak pergi berperang ni? Saya ni buta, saya tak boleh pergi perang ni. Maka tak lama lepas tu berat balik peha Nabi. Allahu Akbar. Berat balik peha Nabi dekat peha Zaid bin Thabit ni, kata, berat pula, kata. Tadi berat, ni berat balik. Rupa-rupanya kan turun lagi wahyu Allah Taala, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulid darari. Tambah perkataan ghayru ulid darari. Perkataan apa tu? Melainkan orang-orang yang mempunyai darurat. Allahu Akbar. Kan? Doanya, ya Allah, Abdul Maktum ni makbul sehingga Allah Taala turunkan wahyu nak bagi tahu pengecualian orang-orang yang tak boleh pergi berjihad yang ada mudarat, yang ada darurat. Seperti Abdul Maktum, satu orang yang buta. Kalau kita dah turun ayat Allah Taala, wah seronoklah. Kan memang dah turun, kalau nak ajak-ajak buat apa, dah turun dah. Orang darurat aku ni tak larat, tak payah pergilah, suka-suka hati nak ajak, kata kan. Contoh, kita dah ada dalil ni. Kata-kata kita nak uzbillah. Tapi apa perasaan Abdullah bin Maktum pada ketika tu? Maka dia pun berkata, dia kata, macam mana pun aku mesti nak juga ikut berperang. Semangat dia, walaupun dah turun dah alasan ataupun dah turun dah pengecualian daripada Allah Ta'ala, tetapi dengan semangat semangatnya Abdullah bin Maktum, apa dia kata, tengok. Dia kata, fakana yaqul aqimuni baina safaini wa hammiluni liwa'a ahmiluhu lakum wa ahfazuhu fa ana a'ma la astati'ul firar, kata dia. Kalaulah aku ni tak boleh juga pergi perang, bawa aja aku ni, dudukkan aku di antara dua saf baina safain,
Di antara dua saf orang yang berperang, saf orang berperang, bendera tu mai aku bawa, kata dia. Aku bawa bendera, biar aku pegang je bendera tu, biar aku jaga bendera tu. Aku ni buta, tak boleh nak berlari, tak boleh nak perang, tak boleh nak cocok orang, biar aku pegang je bendera tu. Dia kata apa, aku ni tak boleh lari, aku buta dan aku tak boleh lari. Jadi nak jadi cerita hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada peperangan, kalau tak silap peperangan Uhud, ketika tu bukan daripada zaman Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana pada ketika tu ada satu peperangan, yang mana ketika tu Umar bin Khattab telah terkabul juga permintaan apa Abdullah bin Maktum untuk pergi berperang. Maka Umar bin Khattab telah mengizinkan dia, yang mana dia sebagai pemegang panji, pemegang bendera. Maka pada ketika itu Umar Khattab telah mengarahkan satu himpunan tentera yang besar, yang mana dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka pada ketika itu juga Abdullah bin Maktum berbaris bersama-sama mereka. Dia lah buta, dibawa berbaris bersama sahabat-sahabat Nabi yang lain. Maka ketika itu dia pegang bendera. Maka berkecamuklah peperangan di antara orang Islam dan orang kufar, berkecamuk. Sehinggalah Abdullah bin Maktum ni duk pegang yang bendera tadi, kan? Sehinggalah sampailah satu saat yang mana wakana baina haula'i syuhada'i Abdullah ibn Maktum faqad wujida sari'an mudarrajan bidima'ihi wa huwa yu'ani qurayatal muslimin, yang mana dia di antara orang-orang yang syahid pada ketika itu. Allahu akbar. Kan Abdullah bin Maktum, Allah kabulkan dia untuk jadi syahid, orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan Abdullah bin Maktum ni kita kena cemburulah dengan orang-orang seperti sahabat Abdullah bin Maktum ni, orang yang tak mampu, orang yang buta, yang memang ada kelemahan, yang sepatutnya memang ada alasan yang kukuh untuk tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan apa, sebab semangat keislaman yang dia ada, semangat nak meninggikan kalimah Allah, maka dia tetap nak ikut berperang. Kalau kita dah ceritakan sebelum ni, cerita Amr bin Jamuh, ingat tak, satu orang yang tempang, anak dengan isteri, dia kata abang tak payahlah pergi perang, abang duduk je rumah, kan. Mula-mula dia kata macam tu, bukan, itu cerita sahabat lain. Amr bin Jamuh ni dicabar isteri dia, abang ni pengecut, pergilah perang, kan. Kata dia, aku ni kirim tempang, Nabi dah bagi uzur, tak payahlah bakar-bakar aku ni, kata, kan. Jangan aku terbakar nanti, kan, kalau kita kata. Tapi rupanya memang betul-betul terbakar. Terus jumpa Nabi, minta juga, wahai Rasulullah, tak boleh jadilah, kan, isteri aku ni duk bakar-bakar, aku suruh pergi perang ni, memang aku kena pergi, walaupun aku tempang, aku nak pergi juga. Mula-mula Nabi SAW tak izinkan, tapi dengan kesungguhan yang ada pada Amr bin Jamuh ni, sahabat Nabi yang tempang ni, pergilah. Apa dia kata apa? Dia doa. Sebelum dia pergi tu, depan rumah dia kata, la taruddani an fi ahli. Janganlah kau kembalikan aku, wahai Allah, kepada keluarga aku. Dia siap doa lagi. Semangat ni, jangan kau kembalikan aku kepada keluarga aku. Pergi perang. Pergi perang syahid, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Syahid ialah Allah Ta'ala. Maka bila syahid, ketika mana jenazahnya nak diangkat, masa tu perang Uhud, nak diangkat, dia diangkat di atas unta. Unta tadi tak nak balik rumah. Unta tadi tak nak berpaling, nak balik ke Madinah. Unta tu terus nak pergi ke Uhud. Rupa-rupanya bila disemak-semak, isteri kata, dulu suami aku dulu pernah doa supaya tak nak balik rumah, kalau boleh mati ke bumi ke Uhud. Allah makbul doa dia, sahabat Nabi ni. Allahu akbar. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu taala, inilah kan sahabat-sahabat punya semangat, yang mana kita, kalau kita usahakan untuk tirulah, kan, untuk tiru semangat mereka dalam agama, syiar mereka dalam agama, kan, dalam masalah agama mereka tidak ada takut-takut, tidak ada nak selindung, kan. Qulil haq walau kana murra, katakanlah kebenaran walau benda tu pahit, kan. Benda hak ni tetap hak. Idza ja'al haq wa zahaqal batil, bila datangnya kebenaran maka akan pecahlah kebatilan. Jadi hari ini hadirin yang hadirat dirahmati Allah, kan, kita kena sebarkan perkara hak, kan, perkara agama ni kita kena syiarkan, kan. Kenapa sayati zamanun
la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Itu yang kita takut. Nabi dah sabdakan apa? Akan datang satu zaman yang mana zaman tadi tidak akan kekal nama Islam melainkan nama je. Tidak akan kekal Islam melainkan tinggal nama. Tidak akan kekal Quran melainkan tinggal tulisan, tulisan sahaja. Kan? Ini kita dah nampak dah hadirin hadirat dirahmati Allah. Kan? Nama Islam tapi perwatakan seorang Islam tidak dalam diri dia. Kan? Quran-Quran tidak dibaca, bahkan dijadikan hiasan-hiasan. Semoga Allah Taala pelihara kita. Itu sebab kita kena syiarkan Islam. Kita kena bagi tahu, kita kena sebar-sebarkan amalan agama. Kan, sebarkan salam, kan, sebarkan senyuman. Orang Islam macam tu. Al-Muslim akhul Muslim. Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam ni adalah saudara Islam yang lain. Kita kena ada, dia macam satu badan. Nabi kata Al-Muslim, Al-Muslim kal Muslim, Al-Muslim kal jasadil wahid. Orang Islam ni dia seperti satu jasad. Idza ishtaka ainuhu ishtaka kullu. Satu orang kalau kita sakit mata, semua kita akan bekerjasama. Telinga pun mula rasa denyut, sakit mata kan. Nak sujud tu kepala pula berdenyut. Tangan duk pegang mata je kan. Kan kaki pula dah kelangkabut nak pergi klinik lah apa. Semua bersama-sama kalau kita sakit. Kan macam tu kita orang Islam. Kita kena sama-sama, sama-sama ada risau, sama-sama ada fikir. Macam mana orang Islam yang lain dapat kebaikan. Macam mana Allah beritahu, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Kita kena saling tolong-menolong dalam kebaikan dan janganlah tolong-menolong dalam perkara permusuhan dan perkara dosa. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah Taala, daripada cerita Abdullah bin Maktum ni, kita kena teruskan semangat kita. Kita ni Allah Taala bagi nikmat sihat, nikmat boleh melihat, nikmat semua. Maka kita kena sangat cemburulah. Kita kena sangat cemburu pada orang-orang yang ada kekurangan. Bukan orang kurangan, mungkin ada orang-orang yang tak mampu, tapi dia masih mampu lagi untuk tunaikan perintah Allah. Ada satu orang dalam satu riwayat mengatakan, dia tu tak ada tangan, tak ada kaki. Maka orang cakap, apa yang nikmat yang kamu ada kat diri kamu ni? Saya masih ada nikmat lagi. Apa nikmat tu? Nikmat berzikir. Allahu Akbar. Itu nikmat berzikir tu pun nikmat Allah Ta'ala. Nikmat ingat Allah pun nikmat Allah Ta'ala. Nabi Ayub. Nabi siapa? Ayub kan? Yang habis badan dia semua. Nabi Ayub eh? Nabi Kudus semua habis. Semua Nabi Ayub. Tapi pada ketika tu dia doa dengan Allah, wahai Allah, binasakan, tak kisahlah badan aku ni habis, tapi janganlah kau binasakan lidah aku. Kenapa? Lidah aku ni nak berzikir kepada engkau, wahai Allah. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, kita yang sempurna ni kita niat untuk lebih semangat lagi tambahkan amalan kita, solat-solat sunat kita selagi kita masih hidup, kan? Selagi kita masih diberi ganjaran oleh Allah, kita tambahkanlah nikmat amal kita, kebaikan kita, sebarkan kebaikan, kan, tambah lagi amalan kita dan ajak lagi orang buat amal sama-sama untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar, amal dan sampaikan pada orang yang tidak ada di sini, insyaallah. Mungkin ada apa-apa pertanyaan ataupun soalan ke? InsyaAllah, kalau tak ada. Jadi aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين كبر الله منكم